صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه. واعلم أن من آثر الله آثره. Dan ketahuilah bahwa orang yang mengutamakan akan Allah, maka Allah pun akan mengutamakan orang itu. Artinya, man qaddama ta'atallah ala hazzi nafsi ikhtassahu Allahu bil qurbi minhu war ridha anhu. Orang yang mendahulukan taat kepada Allah atas kepentingan dirinya, maka orang itu Allah khususkan dengan kedekatan daripadanya dan keridhaan daripadanya. Man atharallah atharah. Orang yang mengutamakan akan Allah, maka Allah akan mengutamakan dia. Nah, sehingga apabila dia berdoa kepada Allah, maka doanya itu segera diijabah oleh Allah. Nah, karena sudah kebiasaan dirinya mengutamakan Allah. Nah, apabila kita mengutamakan diri kita daripada Allah, nah begitu kita berdoa, maka doa kita pun diabaikan oleh Allah. Karena keseharian kita ini mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'ahu ahabbah, dan barang siapa yang mentaati kepada Allah, ahabbahu, maka Allah akan cinta kepada orang itu. Wa man taraka lahu syai'an lam yu'adzibhu bih, barang siapa yang meninggalkan karena Allah akan sesuatu yang dilarang oleh Allah, niscaya Allah tidak akan mengazabnya dengan sesuatu itu. Nah, orang yang meninggalkan larangan Allah ada takut rusak namanya. Ada orang yang meninggalkan larangan Allah itu karena khawatir akan kesehatannya. Orang kada hakun minum arak, karena kalau minum arak jarnya aku bisa sakit. Nah, itu ngarannya meninggalkan minum arak bukan karena Allah. Nah, orang kada hakun main judi, jarnya gena mun aku bejudi bisa habis hartaku. Nah, itu dia meninggalkan judi bukan karena Allah. Orang meninggalkan zina karena khawatir kalau aku berzina karena ketahuan orang rusak nama baikku. Nah, itu di luar daripada yang diterangkan ini. Yang dijelaskan ini adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang karena Allah. Itu yang mendapat faedah, mendapat ganjaran mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Kita ragu-ragu apakah ini boleh atau kada. Nah, boleh atau kada. Ragu-ragu itu apakah boleh atau kada. Nah, hendak lebih selamat ambil kada. Kada boleh rane. Nah, kada betah ragu-ragu lagi, ambil kada. Nah, kalau kita kada tahu hukum nih, hukumnya kada tahu ini halal kah, haram kah, kada jelas. Lalu ragu-ragu jadinya.
Nah, jalan yang selamat apa? Tinggalkan keraguan itu kepada yang tidak meragukan akan engkau. Fa innaka lan tajida faqda syai'in taraktahu lillah, bahwa engkau tidak akan mendapati kehilangan sesuatu yang kamu tinggalkan sesuatu itu karena Allah. Artinya apabila kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, kita kada akan rugi. Kita kada akan binasa. Kita kada akan sengsara. Kita kada akan tertipu kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Ada keuntungan yang banyak tapi dilarang oleh Allah. Kita tinggalkan, maka itu kada akan rugi. Kada akan mendatangkan kepada kerugian. Kalau kita gawi, kalau kita lakukan perkara ini, untungnya banyak. Tapi dilarang Allah. Dilarang Allah. Nah, kita tinggalkan, kita kada akan kerugian. Kita terhindar daripada kerugian. Fa innaka lan tajida faqda syai'in taraktahu lillah. Wahmil qalba an su'izzan bihusni ta'wil. Wahmil qalba, jaga hati dari berburuk sangka. Caranya dengan baik mentakwilkan. Dengan baik mentakwilkan. Jagalah hati, pelihara hati daripada berburuk sangka dengan cara pentakwilan yang bagus. Misalnya ada orang yang membawa botol arak. Nah, itu masih bisa ditakwil. Masih bisa ditakwil. Orang membawa botol arak, jangan langsung dipunis bahwa itu orang minum arak. Karena masih ada takwil, barangkali botolnya aja botol arak, dalamnya banyu putih, itu masih mungkin bisa ditakwil. Jangan berburuk sangka. Jangan langsung orang membawa botol arak batu minum arak, jangan. Jadi jangan berburuk sangka. Orang nukar wadai siang hari, yang dipadahkan kada puasa, batu kada puasa nukar lamang tang hari. Karena masih ada takwil, banyak takwilnya. Barangkali yang nukar sagan kena buka puasa masih bisa. Barangkali yang nukarakan ada orang garing nang kada puasa. Barangkali yang nukarakan orang nang dibolehkan kada puasa. Masih banyak takwil-takwil yang memungkinkan untuk itu. Jadi jangan langsung kita su'uzan, berburuk sangka. Wahmil qalba an su'uzan bihusni takwil. Nah, peliharalah hati daripada berburuk sangka dengan takwil yang bagus. Selama kita kada melihat langsung kejadian yang negatif, kejadian maksiat, jangan kita menuduh orang itu adalah melakukan maksiat. Selama coba kita melihat, nah, kita melihat ini minum arak, nah yaudah kita mempunis, oh itu minum arak. Nah, selama kita kada melihat, nah, hanya ada butulnya misalnya, itu masih bisa ditakwilkan. Jadi su'izzan ini bahasa lainnya adalah ghibatul qalbi, ghibah hati. Nah, ghibah hati itu apa su'izzan. Kalau kita mengucapkan kalimat sesuatu itu bisa ghibah. Tapi kalau kita di hati berburuk sangka itu ghibah juga, tapi ghibatul qalbi. Memang dosanya kada seberat ghibatul lisan. Kalau ghibatul lisan itu, ghibah lisan, kita mesti minta halal kepada orang yang digibah. Kalau kita kada wani minta halal, artinya kalau aku minta halal ini timbul kena masalah nang ganal lagi. Nah, paling kada kita mendoakan inya dengan doa-doa kebaikan agar orang yang kita ghibah itu dapat ampunan Allah. Orang yang digibah itu diberi rezeki yang luas. Orang yang digibah itu diselamatkan oleh Allah. Nah, paling kada itu. Nah, kalau ini su'uzan, tobatnya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala.
tobatnya cukup minta ampun kepada Allah. Kada perlu minta halal kepada orang yang kita sangka jahat itu. Karenanya kada tahu, sebab masih dalam hati kita. Masih dalam hati. Wadfa'il hasada bikisaril amal. Wadfa'il hasada bikisaril amal. Tolaklah kedengkian itu dengan pendek angan-angan. Salah satu di antara obat menghindarkan hati dari dengki adalah pendek angan-angan. Tolaklah kedengkian yang ada dalam hati dikisaril amal dengan pendek angan-angan. Nah, dengki itu asalkan jangan dituturkan dengan lisan, itu tobatnya cukup minta ampun kepada Allah juga. Cukup minta ampun kepada Allah. Kita dengki ada orang dapat nikmat, kita kada nyaman lalu. Kita kada katuju orang itu dapat nikmat, kehendak kita orang itu bangkrut. Kehendak kita orang itu uyuh, kehendak kita orang itu garing. Inya dapat nikmat kita sakit hati. Itu hasad. Nah, itu dosa hati. Tobatnya minta ampunnya kepada Allah. Kada perlu minta halal kepada orangnya. Karena masih dalam hati. Wadfa'il hasad bikisaril amal, tolaklah kedengkian itu dengan kisaril amal. Artinya kita merasa kada panjang juga umur, napa dengki? Sawang berumur lagi setahun dua tahun. Berumur lagi seminggu dua minggu. Nah, itu pendek angan-angan itu mencegah datangnya hasad tadi. Wan fil kibra bi sultanillah ta'ala, tolaklah kesombongan dengan kuasa Allah ta'ala. Artinya di bawah disebutkan azhibit takabbura min nafsika bistis'ari sultanillahi ta'ala alaika. Hilangkan kesombongan dari hati engkau dengan merasakan kuasa Allah atas engkau. Orang yang sombong itu, berhak sombong itu orang yang berkuasa. Nah, kalau selama masih ada atasan, itu kada berhak untuk sombong. Karena satu saat kita pun bisa diberhentikan oleh atasan. Nah, nang berhak sombong itu orang nang kada ada lagi punya atasan. Inya paling atas sudah. Nah, ayu aja nang sombong. Nah, sedangkan orang nang paling atas itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bersifat mutakabbir. Kan Allah ada namanya mutakabbir. Al-Khalikul mutakabbir. Ya. Allah tuh maha sombong. Karena Allah itu kada ada lagi atasannya. Nah, kalau makhluk ini masih banyak atasan-atasannya. Nah, jadi apabila timbul dalam hati kita artinya kesombongan itu, kita ingat bahwa atasan kita ada Allah. Nah, satu saat bisa memecat kita, satu saat bisa menghancurkan kita.